PDRM sudah mengeluarkan 3,457 permit untuk kempen pilihan raya umum ke-15 setakat Selasa. Sabah catat permit tertinggi dengan 623 diikuti Johor 482 dan Perak 413. Sebanyak 6,010 pusat pemindahan sementara PPS dikenal pasti di seluruh negara sebagai persediaan menghadapi kemungkinan berlaku bencana banjir sepanjang musim tengkujuh atau monsun timur laut, menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun. Rapid Bus tambah 20 buah bas perantara percuma untuk membawa penumpang yang terjejas ekoran penutupan 16 stesen LRT laluan Kelana Jaya. Rapid KL memaklumkan tambahan bas perantara percuma ini dilaksanakan selepas mendapat kerjasama Smart Selangor. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.